Saudara, seperti biasa kami akan bawakan kepada anda perkembangan semasa banjir di lokasi-lokasi yang terjejas. Daerah Pasir Mas antara yang paling terjejas akibat banjir di Kelantan. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Noralia Ramli di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi Pasir Mas. Silakan Noralia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di salah satu PPS yang dibuka di daerah Pasir Mas, iaitu Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, di mana saya difahamkan PPS ini menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai setakat ini. Jadi untuk mendapatkan perkongsian lebih lanjut, bersama saya hari ini ialah penghulu Mungkir Banggol Kulim, Encik Yahya Ali. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, mungkin boleh berkongsi secara ringkasnya keadaan air ketika ini. Air ketika ini sudah menurun dah sikit. Sebabnya hujan pun dah tak turun dah. Daripada pagi tadi dah air dah mula turun dah sikit-sikit. Jadi penduduk pun, jumlah pemindah pun tak ada bertambah dah setakat hari ini. Jadi ini bukan kali pertama ya saya difahamkan banjir berlaku di daerah ni. Jadi boleh cerita sikit tentang pematuhan ataupun kesedaran penduduk tu untuk berpindah lebih awal ke PPS. Penduduk sebenarnya dia tak ada kesedaran untuk pindah awal. Mereka sangat tunggu saat-saat akhir. Bila tak boleh pindah baru mereka sibuk menghubungi pihak berkuasa untuk mengambil mereka. Sehingga kan air sampai sekat lutut atas rumah baru nak pindah. Daripada awal-awal ni mereka menunggu kadar air itu. Mereka rasakan bahawa tidak berbahaya dan tidak naik banyak lah. Di tahun ni nampaknya banyak daripada biasa lah kadar airnya. Gitulah. Okey, seperti yang kita tahu, Kelantan merupakan antara negeri yang mencatatkan jumlah peningkatan COVID-19 yang tinggilah, kita boleh katakan. Jadi, macam mana pula dengan dari segi SOP yang diguna pakai di PPS ini? Memang SOP kita sini memang turut SOP lah. Dari segi penjarakan, pakai mask dan penjarakan sosial pun kita ikutlah. Seperti yang diarahkan oleh KKM lah untuk mengendalikan PPS inilah. Jadi bagaimana kalau salah seorang penduduk terjejas banjir itu, kita minta jauh lah kan, tapi menunjukkan simptom-simptom COVID tu? Jadi pihak KKM akan ambil tindakan lah, seperti mengasingkan mereka dulu sementara sebelum datang ke tempat apa ni kuarantin yang disediakan di Pasir Mas lah. Okey, macam kita tengok sekarang ni cuaca mungkin cerah lah setakat ini kan. Jadi mungkin boleh dijangkakan bila penduduk terjejas banjir ni boleh mungkin pulang ke rumah untuk membersihkan rumah sebagai persediaan untuk pulang tu? Rasanya hari ni tu air masih banyak lagi. Mungkin dalam 3 hari lagi baru boleh balik. Pasal di luar sana jalan raya pun masih tenggelam lagi. Dan di kampung-kampung tu kebanyakan air di parah pahal lagi ada air. Kebanyakan rumah tu lantai masih belum timbul lagi lah. Tapi setengah-setengah tu ada dah yang balik untuk cuci rumah pun ada dah. Tapi tak ramai lah. Jadi mungkin Cik sebagai penghulu adalah nasihat sebab air ni masih lagi diparas bahayakan. Kita tak tahu mungkin ada banjir balik ke. Mungkin kesedaran penduduk tu untuk supaya berwaspada lah. Saya nasihatkan supaya anak mungkin sini supaya berhati-hati dengan keadaan air ini, walaupun air sudah menurun pun mungkin akan naik lagi. Lepas tu yang bahaya segi dalam air ini, renjat tali seperti yang kita tahu ada dah pernah berlaku kemarin, ada kematian dah kerana main air lah, kerana keadaan air yang berbahaya lah kalau dari segi aliran elektrik apa ni. Jadi saya nasihatkan supaya janganlah suka bermain air sangat kerana itu akan datang bahaya pada diri sendiri. Okay. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan perkembangan terkini banjir di daerah Pasir Mas. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Noralia.